7 semua, hari ini Spotlight kembali akan menemani pagi hari Anda dengan beragam informasi seru, unik dan inspiratif yang sayang untuk dilewatkan. Sudah berkurban? Simak dulu cerita-cerita haru seputar hewan kurban yang sangat menginspirasi ini. Pesona masjid-masjid hits dan fenomenal di India. Ingin refreshing, namun tetap memperhatikan kesehatan? Ternyata beberapa destinasi wisata dunia ada yang sehat untuk tubuh loh. Langsung saja Sobat 7, ini dia informasi yang pertama. Bagi umat muslim, kurban merupakan tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang diberi rezeki lebih hendaknya berbagi kepada sesama yang belum beruntung. Salah satunya dengan membagikan daging kurban. Ada yang menyisihkan harta mereka untuk membeli hewan kurban. Ada pula yang menabung demi dapat memenuhi niatnya berbagi dengan sesama. Namun tidak semua orang bisa dengan mudah melaksanakannya. Banyak di antaranya yang harus bersusah payah untuk bisa memiliki hewan ternak yang akan dikurbankan. Berikut Spotlight telah merangkum beberapa kisah yang inspiratif. Sebuah kisah inspiratif yang belakangan ini viral datang dari anak-anak di Kota Bogor, Jawa Barat. Berawal dari ajakan seorang anak bernama Abu Bakar alias Iki, yang mengajak keenam temannya untuk menyisihkan uang jajan demi beli hewan kurban. Setelah 10 bulan menabung, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan uang sebesar 14 juta rupiah dan membeli sapi loh Sobat 7. Setiap hari, Iki berkeliling untuk menagih uang sebesar 10 ribu rupiah dari teman-temannya. Setelah terkumpul, uang tersebut diserahkan pada sang ibu untuk disimpan. Awalnya, orang tua sempat tidak yakin. Namun setelah melihat semangat dan keyakinan mereka, para orang tua pun sangat mendukung. Pihak penjual sapi juga dibuat takjub dengan kisah Iki dan kawan-kawan. Sehingga akhirnya memberikan diskon untuk mereka agar dapat membeli sapi seharga 21 juta rupiah. Wah, sangat terpuji sekali ya. Ada jalan bila ada kemauan. Ungkapan tersebut cocok untuk menggambarkan perjuangan nenek asal Desa Kragan, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Yogyakarta satu ini. Kaminem dikenal sebagai penjual sapu lidi sejak bertahun-tahun lamanya hingga usianya menginjak kepala 7. Namun berkat usahanya yang perlahan namun pasti, beliau akhirnya bisa mewujudkan cita-cita untuk berkurban seekor sapi di hari Idul Adha tahun lalu loh Sobat 7. Padahal nenek ini diketahui sebagai salah satu penerima bantuan ekonomi pemerintah, mulai dari zakat hingga beragam program bantuan sosial. Niat tulus yang dibarengi komitmen kuat pun berbuah manis. Ia akhirnya dapat mewujudkan keinginan yang sudah lama direncanakan bersama sang suami. Sayangnya, 3 bulan sebelum cita-cita ini tercapai, sang suami terlebih dahulu dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Meskipun begitu, berkat kisahnya beberapa warga mampu yang tadinya tidak berkurban, akhirnya tergerak untuk ikut berkurban bersama Mbah Kaminem yang namanya tercatat sebagai salah satu penyumbang sapi seharga 21 juta rupiah. Keterbatasan finansial tak lantas menyurutkan niat seorang kakek asal Medan untuk berkurban. Bahkan kakek bernama Subari ini juga menyandang disabilitas loh. Setiap hari beliau rela menyisihkan uang dari pendapatannya yang berkisar 20-50 ribu rupiah saja. Dengan menggunakan tongkat, ia menjajakan balon warna-warni yang ditompangnya di punggung. Beliau mulai berjualan sejak tahun 2013 dan akhirnya pada tahun lalu bersama dengan beberapa orang dari perkumpulan wirid pengajiannya, beliau berhasil mencukupi persyaratan untuk menyumbang hewan kurban.
Selain menabung untuk hewan kurban, Kakek Subari juga masih memiliki beban menghidupi keluarga loh, Sobat Tujuh. Bahkan pada saat itu, beliau juga tengah membiayai anak bungsunya yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi. Sang kakek mengaku bahwa sesekali ia juga melakukan pekerjaan lain yang bisa dikerjakannya. Seorang nenek pemulung berusia 60 tahun dari Mataram baru saja mencatatkan nama sebagai salah satu penyumbang sapi kurban tahun ini loh, Sobat Tujuh. Nenek Sahnun mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari hasil jerih payahnya mengumpulkan barang bekas setiap hari. Pekerjaan tersebut memang ia tekuni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini karena beliau hanya hidup sebatang kara dan tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan Nenek Sahnun sempat tidur di kuburan umat Hindu sebelum seorang warga yang merasa kasihan memberikan tumpangan tidur di sebuah kios di salah satu mal setempat. Jadi payahnya selama 5 tahun pun terbayarkan setelah uang tabungannya terkumpul sebesar 10 juta rupiah. Wah, semangat Nenek Sahnun sangat luar biasa sekali ya.